Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wala rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim mabarik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Khotul iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa kembali bertemu di Masjid Ahmad Yani Surabaya yang kita cintai ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini sebagaimana disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa meniti perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah memudahkan jalannya menuju surga. Dan tak lupa pula kita ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Takmir Masjid Ahmad Yani yang sudah mengupayakan tegaknya majlis ilmu di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang sudah diupayakan dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Taib, kita masih pembahasan Umar bin Khattab, betul? Taib. Pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan sikap Umar bin Khattab dalam peristiwa apa? Dalam peristiwa Sulhul Hudaybiyah dan Umar bin Khattab dalam perang Tabuk yang terakhir, betul ya? Nah, sekarang insyaallah kita akan mempelajari subbahasan baru, yaitu mauqifu Umar ibn Khattab ma'a Abi Hurairah. Sikap Umar bin Khattab bersama Abu Hurairah. Jadi ada kisah antara Umar bin Khattab dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhumah. Bagaimana kisahnya? Simak riwayat berikut ini. Yaqulu Abu Hurairah berkata, "Kunna qu'udan khawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ana Abu Bakar wa Umar fi nafarin." Kami pernah duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan di samping Rasulullah ada Abu Bakar, ada Umar, dan ada banyak sahabat-sahabat yang lain. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina athhurina. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi, ya, meninggalkan para sahabat untuk hajat beliau. Fa'abta'a alaina. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama enggak kembali-kembali. Ya, Rasulullah lama tidak kembali-kembali dari pergi tadi. Kata Abu Hurairah, fa khashina an yaqtati'a dunana. Maka kami khawatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tertinggal, terputus dari kami. Fa fazi'na, maka aku takut dan aku gelisah. Kenapa Rasulullah kok enggak balik-balik lagi? Fakumna, maka kami berdiri. Ini perkataan siapa? Masih Abu Hurairah. Fakuntu awwalu man fazi'a, maka akulah orang yang pertama kali gelisah, takut, khawatir. Fakharajtu abtaghi Rasulullah, maka aku keluar mencari Rasulullah. Ada di mana Rasulullah ini, kok tidak kembali-kembali? Ada apa dengan beliau ini? Hatta ataitu haiton, sampai aku mendatangi sebuah kebun, ya, kebun miliknya salah seorang sahabat Ansor, ya, yaitu dari Bani Najjar. Bani Najjar ini Al-Ansor, ya, mereka ini kumpulan orang-orang Ansor. Fadurtu bihi, maka aku kelilingi kebun itu untuk menemukan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira Rasulullah barangkali ada di situ. Maka dikelilingi sama Abu Hurairah. Kemudian hal ajidu lahu baban falam ajid. Aku kelilingi kebun itu, mana pintunya kebun itu, enggak ketemu.
Karena enggak ketemu pintunya, maka Abu Hurairah meloncat. Meloncati apa? Pagar. Faqala Abu Hurairah, lah disitulah Rasulullah bertemu dengan Abu Hurairah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendengar suara ada orang masuk ke kebun itu, dan tadi Abu Hurairah meloncat tidak karena mencari apa? Pintunya tidak ketemu. Maka Rasulullah berkata, "Abu Hurairah, apakah ini Abu Hurairah?" Faqal, "Na'am ya Rasulullah." "Iya ya Rasulullah, saya Abu Hurairah." Nah, itu juga bisa diambil fikih ya, bahwa kalau kita ditanya orang Abu Hurairah, jawabannya iya Abu Hurairah. Kalau ditanya orang siapa itu, jangan bilang ana ya Rasulullah. Ya. Saya ada juga orang SMS ya gitu. Siapa ini? Ana Ustaz. Loh, ditanya kok ana. Loh, iya Ustaz, nama saya memang ana. Oh iya, beda lagi kalau gitu. Kalau itu beda lagi ya. Fakultu na'am ya Rasulullah, iya ya Rasulullah, aku Abu Hurairah. Masya'nuk, ada apa Abu Hurairah, kenapa kamu bawa ke sini? Maka Abu Hurairah menjelaskan, kuntu baina dhuhrainah, sungguhnya aku kunta, sungguhnya engkau di antara kami ya Rasulullah. Kemudian engkau pergi dan engkau lama enggak kembali, engkau berangkat, engkau berdiri dan lama enggak kembali. Fakhashina, maka kami takut ada apa-apa dengan engkau dan engkau akan tertinggal dari kami. Fafazi'na, maka kami khawatir, kami gelisah, kami takut. Fakuntu awwal man fazi'a, dan aku adalah orang yang pertama kali ketakutan. Takut nanti Rasulullah ada apa-apa, Rasulullah nanti terputus dari rombongan, maka aku mencari anda. Ternyata saya ketemu anda di kebun ini, sedangkan dari tadi aku keliling ke kebun ini enggak jumpai pintunya. Maka aku apa tadi? Melompat seperti sa'lab. Sa'lab itu seperti serigala, bukan serigala namanya, rubah. Aku meloncat seperti rubah ya Rasulullah, saking pinginnya ketahu keadaan Abu Hurairah. Maka Rasulullah berkata, perhatikan, Rasulullah berkata, ya Abu Hurairah, wa'atani na'alaihi. Rasulullah berkata, wahai Abu Hurairah. Kemudian Rasulullah mengambil kedua sandalnya, dikasihkan Abu Hurairah. Kata Rasulullah, kata Abu Hurairah, Rasulullah memberikan kedua sandalnya kepadaku. Kemudian Rasulullah berkata, idhab bina'laiya hataini, wahai Abu Hurairah, pergilah dengan membawa dua apa sandalku ini. Faman lakitahu min wara'i hadzal ha'id yashhadu an la ilaha illallah mustaiqinan biha qalbahu au qalbuhu fabashshirhu bil jannah. Wahai Abu Hurairah, bawalah kedua sandalku ini ya, dan siapa saja yang kamu temui di balik kebun ini ya, orang yang mau datang ini kebun ini, yang mana orangnya itu bersaksi tiada yang berhak disembah kecuali Allah, orang Islam maksudnya ya, jadi tolong kamu bawa sandalku ini terus baliklah. Siapa saja yang kamu ketahui, maka katakan kepada dia bahwa dia masuk surga. Maka Abu Hurairah balik membawa apa tadi? Membawa sandal. Kata Abu Hurairah, wa kana awwal man laqitu Umar ibn Khattab. Dan ketika aku membawa sandalnya Nabi, ternyata orang yang pertama kali aku jumpai adalah Umar bin Khattab. Nah, Umar heran ini, kamu cari Rasulullah, sekarang pulang-pulang bawa sandalnya Rasulullah, tapi Rasulnya mana, kok sandalnya yang dibawa? Maka Umar bin Khattab mengatakan, mahadanin na'lani ya Abu Hurairah. Hei Abu Hurairah, kenapa kamu nenteng dua sandal itu? Ada apa dengan dua sandal itu? Fakultu hadhani na'la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'athani bihima. Ya Umar, ini adalah dua sandalnya Rasulullah yang aku diutus oleh Rasulullah untuk membawa keduanya. Dan Rasulullah berkata kepadaku, siapa saja yang kamu ketahui, yang kamu jumpai, sedangkan dia orang Islam, bersaksi tiada yang berhak disembah selain Allah, maka aku disuruh Nabi untuk mengabarkan kepada orang itu bahwa dia masuk surga. Sampai sini jelas? Ternyata. Ya, karena jamaah penuh, silakan merapat. Agak merapat, kasihan yang baru datang. Ya. Fadal, agak merapat biar apa longgar. Karena sudah cukup penuh, jadi nah, nanti ada yang masuk biar enggak repot bukanya, karena dan jangan ada yang dibalik
pintu. Itu Mas Yunus itu sudah, ya sudah pergi. Taib, sampai mana tadi? Tuh terputus ya. Ah, sampai sandal. Maka ketika Umar bin Khattab, kita ulangi sedikit, Umar bin Khattab melihat Abu Hurairah bawa sandal. Ditanya sama Umar bin Khattab, wahai Abu Hurairah, kenapa kamu bawa dua sandal? Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, ini adalah, ya mohon maaf, ya Umar, ini adalah dua sandalnya Rasulullah. Tadi aku ketemu. Kata Rasulullah, wahai Abu Hurairah, bawalah dua sandal ini, dan siapa saja yang kamu ketahui atau kamu jumpai, ya, sambil bawa sandalku ini, yang mana orangnya itu Muslim, bersaksi tiada yang berhak disembah selain Allah, maka kabarkan dia masuk surga. Ternyata yang ditemui pertama kali adalah Umar. Maka kau masuk surga, wahai Umar. Mendengarkan ucapan itu, apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Umar bin Khattab apakah mengatakan, Masya Allah, Abu Hurairah, Alhamdulillah. Apakah seperti itu? Maka yang dilakukan oleh Umar adalah, Fadharaba Umaru baina satyaya biyadihi. Kata Abu Hurairah, Umar bin Khattab memukul di antara kedua, ya ini maksudnya, ini loh, apa namanya? Di tengah dadaku. Maka Umar memukul di tengah dadaku. Ya. Kemudian Umar mengatakan, irji ya Abu Hurairah. Sudah pulang, jangan diteruskan. Jangan bawa sandal ini kemana-mana. Ini ketemu orang, setiap ketemu orang, kamu kabari dia masuk surga. Datang ketemu orang, kamu kabari masuk surga. Sudah, enggak usah, balik. Padahal yang nyuruh siapa itu? Rasulullah. Ya. Sudah, balik, jangan diteruskan. Yaqulu Abu Hurairah, farajatu ila Rasulillah, aku balik kepada Rasulullah. Ya, sambil nangis. Sambil nangis, mungkin kesakitan di anu sama Umar bin Khattab tadi itu. Dia apa dipukul dadanya. Wa raqibani Umar ay tabi'ani, Umar mengikuti aku. Ya, setelah nyuruh aku balik ke Nabi, tapi dia juga mengikuti aku. Fa idza huwa ala isri, ya Umar ada di belakangku. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah melihat aku, kata Abu Hurairah, dan Rasulullah berkata, malaka ya Abu Hurairah, Abu Hurairah ada apa? Kenapa kau kembali sambil nangis? Qultu, maka aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, laqitu Umar fa'akhbartuhu billadhi ba'athani bihi. Ya Rasulullah, aku tadi ketemu Umar, kemudian aku mengabarkan kepadanya tentang apa yang kau utus aku, yaitu untuk membawa sandal dan ketemu orang, katakan dia masuk surga. Dia malah memukul aku ya Rasulullah. Memukul apa? Dadaku. Maka aku kembali kepadamu karena Umar menyuruh aku kembali, maka aku kembali lagi kepadamu. Faqala ya faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berkata, ya Umar, ma hamalaka ala ma fa'alt. Ya Umar, kenapa kau lakukan itu? Kenapa kau memukul siapa? Abu Hurairah. Faqala Umar, maka Umar menjawab, ya Rasulullah, aba'atha Abu Hurairah bina'laika. Ya Rasulullah, apakah engkau mengutus Abu Hurairah dengan kedua sandalmu, dan setiap dia menemui orang yang bersaksi tiada yang berhak disembah selain Allah, yang Islam, dengan hati yang yakin, kemudian dia pasti masuk surga. Apakah benar itu ya Rasulullah? Seperti yang aku dengar dari siapa tadi? Abu Hurairah. Kata Rasulullah, "Naam, iya, memang aku yang nyuruh Abu Hurairah bawa kedua sandalnya, dan kalau ketemu orang, maka disuruh ngabarkan ke orang itu bahwa dia masuk surga. Memang aku yang nyuruh. Ada apa, Umar?" Kata Rasulullah, kata Umar bin Khattab, "La taf'al." Jangan dilakukan ya Rasulullah. Bayangkan. Tidak ada yang berani kecuali Umar bin Khattab melakukan itu. Ya. Rasulullah yang mengatakan if'al wala taf'al itu Rasulullah. Kerjakan dan jangan kerjakan itu Rasulullah ngomong sama sahabat. Dan ini Abu Bakar, tapi ini dalam hal ini Umar yang ngomong, "La taf'al ya Rasulullah. Ojo diterusno ya Rasulullah." Apa alasannya Umar? "Fala taf'al, jangan kau teruskan, jangan kau lakukan itu wahai Rasulullah. Fa inni akhafu an yattaqilan nas 'alaiha." Aku khawatir dengan apa yang kau lakukan itu manusia akan bersandar dari ucapanmu dan meninggalkan amal. Loh, padahal dia loh yang digituin. Seharusnya kan dia kan, "Alhamdulillah, terima kasih ya Rasulullah sudah mengabarkan aku masuk surga." Loh, Umar enggak ngomong gitu. Justru itu fitnah. Umar merasa itu fitnah, khawatir-khawatir dia malah
bersandar, meremehkan, wis aku dijamin masuk surga, meninggalkan amal. Dalam hal ini Umar memberi masukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah jangan lakukan ini. Kalau seandainya Abu Hurairah nanti ketemu fulan, bawasan dua sandalmu dan kau kabarkan dia masuk surga, nanti orang-orang akan bersandar dan akan meninggalkan amal. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, fakhallihim, ya sudah, jangan diteruskan wahai Abu Hurairah. Biarkan mereka. Nurut sama Abu Bakar, sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu menunjukkan keutamaan Umar bin Khattab. Ini juga dalil tidak semua yang benar itu kita katakan. Ini dalil bahwa tidak semua yang benar itu mesti kita katakan. Harus ditimbang maslahat dan madharatnya. Saya mau tanya, tolong dijawab. Itu Umar tahu enggak kalau ucapannya Nabi pasti benar? Hah? Umar bin Khattab yakin seyakin-yakinnya ucapannya Nabi pasti benar. Abu Hurairah pun yakin. Tetapi Umar bin Khattab memberi masukan kepada Rasulullah tentang masoleh wal mafasid. Jadi sesuatu yang benar itu belum tentu benar akibatnya. Paham maksudnya? Sesuatu yang baik itu belum tentu baik akibatnya. Makanya dalam hal ini Umar bin Khattab memberi usulan kepada Rasulullah, jangan diteruskan dari Rasulullah, saya khawatir orang-orang akan bersandar diri. Dan yang dilakukan oleh Umar ini pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah berkata kepada Mu'ad, masih ingat hadis Hakullah alal ibad? Rasulullah pernah berboncengan dengan siapa? Mu'ad bin Jabal. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Mu'ad, ada terima Hakullah alal ibad? Wama haqqul ibad alallah, wahai Mu'ad, tahu enggak kamu haknya Allah atas hamba dan haknya hamba atas Allah? Mu'ad menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka dikatakan Rasulullah, haknya Allah atas hamba adalah apa? An ya'buduhu, menyembah kepada Allah saja dan tidak menyekutukannya. Adapun haknya hamba atas Allah, Allah tidak mengazab orang yang tidak melakukan kesyirikan. Begitu ya. Setelah itu kan Mu'ad bin Jabal merasa senang dengan ucapan ini. Iya, betul ya. Kemudian Mu'ad mengatakan, ya Rasulullah, apakah boleh saya kabarkan kabar gembira ini, bahwa orang itu yang penting ahli tauhid, ya, kalau dia sudah bersaksi bertauhid, tidak menyekutukan Allah, pasti masuk surga. Apakah boleh ya Rasulullah saya sebarkan ini ke orang-orang banyak? Apa kata Rasulullah? Lah, jangan kau lakukan. Fayat takilu, nanti mereka meremehkan, bersandar, yang penting tauhid, meninggalkan amal-amal. Paham maksudnya? Jadi di sini ini sesuatu yang baik, berita yang baik belum tentu boleh di-share. Antum dapat kiriman WA, ini baik ini sebenarnya, bagus ini, tapi belum tentu boleh di-share. Karena seorang harus melihat apakah ini bermaslahat apa tidak. Ini fikih yang bisa kita ambil. Dan ini juga ada beberapa poin dari pelajaran. Yang pertama, ini dalil menunjukkan bagaimana ya, dari pelajaran yang kita baca tadi itu ada beberapa faedah. Yang pertama, hubbus sahabalin nabi, kecintaan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dilihat dari mana? Dilihat dari mana? Dari hadis tadi, dari cerita tadi. Dilihat dari bagaimana kekhawatiran para sahabat sampai mereka mencari, tidak hanya Abu Hurairah saja, semua para sahabat mencari Rasulullah. Pernah juga Rasulullah hilang, dicari para sahabat gak ketemu-ketemu. Tiba-tiba Rasulullah pagi-pagi balik, para sahabat malamnya gak ada yang tidur karena mencari Rasulullah, gak ketemu-ketemu. Ternyata Rasulullah dari mana? Rasulullah dibawa bangsa jin, bangsa lelembut, dibawa jin untuk mendakwai kampung jin. Nah, ini menunjukkan bagaimana kecintaan para sahabat kepada Rasulullah. Yang kedua, fadlu Abi Hurairah. Nah, di sini menunjukkan keutamaan Abu Hurairah, dan Abu Hurairah adalah manusia yang paling banyak meriwayatkan hadis. Keutamaan Abu Hurairah. Mana yang menunjukkan kebaikan Abu Hurairah di sini? Beliau orang yang pertama kali khawatir, dan beliau orang yang mencari, bahkan sampai rela melompat untuk mencari Rasulullah. Ya, kemudian dia mengamalkan apa yang diperintahkan Nabi, enggak pakai banyak tanya. Abu Hurairah, bawalah kedua sandal ini, dan kalau kamu ketemu orang, kabarkan ke orang itu dia masuk surga. Ya. Kemudian yang ketiga, keutamaan siapa?
keutamaan Umar bin Khattab. Yang mana dalam hal ini Umar bin Khattab ya memberi masukan kepada Rasulullah dan Rasulullah menerimanya. Ya, dan Rasulullah apa? Menerimanya. Yang keberapa? Yang keempat, Rasulullah bukan pemimpin yang egois. Rasulullah adalah pemimpin yang mendengar. Ketika dinasihati, bukan dinasihati ya, diberi masukan tepatnya. Ketika diberi masukan oleh Umar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerimanya. Itu pelajaran yang bisa kita ambil. Selanjutnya, mauqifu Umar ibn Khattab minar rajulil ladzi i'tarada ala qismati Rasulillah fi ghazwati Hunain. Sikap Rasulullah, mohon maaf, sikap Umar bin Khattab kepada seorang laki-laki yang menentang Rasulullah di saat pembagian ghanimah. Rasulullah pernah membagikan ghanimah setelah terjadinya perang Hunain. Sebelum saya masuk ke sini, saya ingin cerita tentang bagaimana kecintaan sahabat Ansor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perang Hunain ini para jamaah adalah perang yang pertama kali terjadi setelah Fathu Makkah. Saya ulangi ya, perang Hunain adalah perang yang pertama kali setelah Fathu Makkah. Sehingga ketika perang Hunain ini sudah enggak ada lagi kafir Quraisy. Karena kebanyakan mereka sudah banyak yang masuk apa? Islam. Yang ada adalah Muslim Quraisy. Karena sudah tumpah ruah masuk Islam, Abu Sufyan masuk Islam, ya, dedengkot-dedengkot yang dulu memusuhi Nabi banyak masuk Islam. Sehingga setelah itu terjadilah perang pertama kali setelah Fathu Makkah, yaitu perang apa tadi? Hunain. Dalam perang Hunain ini kaum muslimin jumlahnya banyak tumpah ruah. Saking banyaknya sampai ada sahabat yang baru-baru masuk Islam mengatakan kita enggak mungkin kalah ini. Saking banyaknya. Ya. Bangga dengan jumlah. Karena bangga dengan jumlah inilah sejarah mencatat dalam perang Hunain ini meskipun banyak jumlahnya kaum muslimin tapi banyak yang lari tunggang langgang porak-poranda. Karena terlalu apa? Membanggakan jumlah yang banyak. Masih ingat Rasulullah pernah berjalan dalam perang kemudian para sahabat yang baru-baru masuk Islam melihat pohon besar sidr, di situ orang kafir Quraisy menggantungkan pedang-pedang mereka. Kemudian orang-orang yang baru masuk Islam ini mengatakan, ya Rasulullah tolong buatkan untuk kami pohon untuk menggantungkan pedang-pedang kami seperti mereka juga punya pohon ya Rasulullah untuk dingalap berkai. Maka Rasulullah mengatakan, inna sunan, ini adalah sunnah-sunnah orang-orang terdahulu. Ya, seperti Nabi Musa ketika Nabi Musa dan kaumnya diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, maka kaumnya Nabi Musa berjalan sama Nabi Musa melihat ada orang-orang nyembah sesembahan-sembahan, maka kaumnya Nabi Musa mengatakan, wahai Musa tolong berikan kepadaku, buatkan untukku, untuk kami sesembahan seperti mereka itu punya sesembahan. Paham maksudnya di situ ya? Jadi karena baru saja masuk Islam, jadi dalam perang Hunain ini banyak baru masuk Islam. Dan ternyata setelah terjadi perang yang sangat alot, sangat sulit, tapi akhirnya menang perang Hunain ini. Dan perang Hunain ini perang yang banyak ghanimahnya. Karena ini berkaitan sama ghanimah cerita ini. Sebelum masuk ke kitab, saya kasih mukadimah tentang kisah ini. Ini perang tumpah ruah. Jadi satu lembah itu banyak untanya, banyak sapinya, banyak kambingnya, banyak sekali. Nah setelah perang usai, orang-orang yang baru masuk Islam ini, Quraisy-Quraisy ini, Rasulullah ingin menguatkan keislaman mereka. Abu Sufyan minta ke Nabi, ya Rasulullah aku minta ghanimah, dikasih sama Rasulullah 100 unta. Untuk bayangkan 100 unta itu, kira-kira sedikit apa banyak harganya? Ya, banyak sekali. Setelah Abu Sufyan dikasih, kata Abu Sufyan, ya Rasulullah anakku Muawiyah, dikasih Nabi lagi 100 unta. Sudah berapa berarti? 200. Setelah dikasih 100 unta untuk siapa tadi? Muawiyah. Ya Rasulullah anakku satunya Yazid, dikasih lagi 100 unta. Berapa itu? Datang Hakim bin Khizam, ya Rasulullah saya minta unta, dikasih 100 unta. Datang orang Quraisy lainnya yang baru masuk Islam, dikasih 100 unta. Dikasih banyak. Di saat seperti itu sahabat Ansor cuma melihat, enggak dikasih apa-apa sama Nabi. Sahabat Ansor enggak dikasih apa-apa sama Nabi. Gak dikasih unta, bahkan ekornya unta gak dikasih.
Gak dapat apa-apa. Sampai sedih para sahabat Ansor nih. Kemudian sahabat Ansor nih banyak yang bergerumbul dan berkumpul dan mengatakan seperti ini. Rasulullah sudah ketemu sama kaumnya, kita dilupakan. Kaumnya itu maksudnya siapa? Quraisy. Rasulullah Quraisy apa enggak? Quraisy. Dan kita enggak boleh menghina Quraisy. Quraisy itu nama suku. Rasul sukunya Quraisy. Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, semua Quraisy. Saya pernah lihat orang ayah memarahi anaknya itu. Kamu itu Quraisy katanya. Lihat, anaknya dimarahi, dikira Quraisy itu jelek. Quraisy itu nama marga. Nama apa? Suku. Enggak boleh kita menjelekkan Quraisy. Rasulullah melarang menjelekkan Quraisy. Quraisy itu apa? Sukunya Rasulullah. Dikasih semuanya, orang Ansor enggak ada yang dikasih. Maka orang-orang Ansor mengatakan, "Lakiya Rasulullah kaumahu." Rasulullah sudah bertemu dengan kaumnya, kita dilupakan, enggak dapat apa-apa. Ya, padahal para sahabat Ansor masih bersimbah darah. Pedang-pedang mereka mungkin masih berlumuran darah. Apa namanya? Tubuh mereka mungkin masih berlumuran darah, enggak dapat apa-apa. Sahabat-sahabat Ansor dapat apa-apa, orang-orang Quraisy dikasih luar biasa. Maka Sa'ad bin Ubadah, ketuanya Ansor, ketuanya Khazraj, datang ke Rasulullah. "Ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang Ansor menjumpai sesuatu pada dirimu." "Apa itu wahai Sa'ad bin Ubadah? Orang-orang Quraisy kau beri sesuatu, sedangkan orang Ansor tidak kau beri apa-apa." "Saya hanya menyampaikan ini ya Rasulullah." "Apa kedudukanmu di tengah mereka?" "Ana min qaumi, aku hanyalah sebatas seseorang dari kaumku." "Ya sudah, kalau begitu wahai Sa'ad bin Ubadah, kumpulkan seluruh Ansor." Maka orang-orang Ansor dikumpulkan semuanya. Orang Muhajirin lihat orang-orang Ansor kumpul, langsung Muhajirin pengen ikut. Kata Rasulullah, "Muhajirin jangan ikut, ini khusus orang Ansor." Setelah itu orang Ansor dikumpulkan semuanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai orang-orang Ansar, apakah benar yang aku dengar dari kalian kasat kusut yang mengatakan ya bahwa masalah rampasan perang ini dan itu, apakah benar itu? Wahai orang-orang ke Ansar, ya, bukankah kalian dulu tersesat? Kemudian aku datang dan Allah memberi hidayah kepada kalian. Wahai orang-orang Ansar, bukankah kalian dulu perang satu sama lain antara Aus dan Khazraj? Kalian bunuh-bunuhan. Kemudian aku datang mendamaikan kalian. Wahai orang-orang Ansor, bukankah dulu kalian di atas di tepi jurang neraka? Kemudian aku datang dan menyelamatkan kalian. Bagaimana kalian iri dengan orang-orang yang aku menguatkan Islam mereka dengan unta-unta dan kambing-kambing, sedangkan aku ridho dengan kalian karena aku lihat kalian kuat keimanannya? Tidakkah kau ridho wahai orang-orang Ansor, manusia-manusia pulang membawa sapi-sapi dan unta-unta, sedangkan kalian pulang ke Madinah membawa Rasulullah? Tidakkah kalian ridho wahai Ansor? Diam semua. Radina ya Rasulullah, radina ya, kami ridho ya Rasulullah, kami ridho. Ajibu ya ayyul Ansor, jawablah ucapanku wahai orang Ansor. Orang-orang Ansar mengatakan, "Mada nujibu ya Rasulullah, apa yang kami jawab dari ucapanmu? Kami ridho ya Rasulullah, engkau adalah terbaik, pembagian terbaik, hadirmu adalah yang terbaik di tengah-tengah kami, kami ridho ya Rasulullah." "Ajibu ya Ansar, jawablah omonganku wahai Ansar." Bimana nujibu ya Rasulullah, bagaimana kami membantah ucapanmu? Kami terima ya Rasulullah. Wahai orang-orang Ansar, demi Allah, seandainya kalian menjawab omonganku, demi Allah kalian benar dan kalian dibenarkan. Jawablah ucapanku wahai Ansar, wahai Muhammad, bukankah dulu kamu datang diusir dari kaummu, kamu datang ke Madinah, kami yang membelamu wahai Muhammad? Jawablah seperti itu wahai Ansar. Jawablah wahai Muhammad, dulu kamu orang yang enggak punya apa-apa, kamu datang ke Ansar, ke orang Madinah, terus kami membela mu. Jawablah seperti itu wahai orang Ansar. Demi Allah, sekiranya kalian menjawab seperti itu, demi Allah, kalian benar dan dibenarkan. Wahai orang-orang Ansar, tidakkah kalian ridho
Ketika manusia pulang membawa binatang ternak sedangkan kalian pulang membawa Rasulullah. Demi Allah, seandainya manusia-manusia berjalan di suatu tempat, kemudian kalian orang Ansor berjalan di suatu tempat, demi Allah, Muhammad akan bersama orang-orang Ansor. Allahumma irhamil Ansor. Ya Allah, berikan rahmatmu kepada orang-orang Ansor. Berikan rahmatmu kepada anak-anaknya Ansor. Berikan rahmatmu ya Allah kepada anak-anak cucunya orang Ansor. Nangis semua sahabat Ansar pada waktu itu. Radina ya Rasulullah, kami ridho ya Rasulullah. Lah, di saat itu ada yang protes keras. Ini cikal bakalnya orang Khawarij. Nah, sekarang baru kita baca. Ya. Yaqulu Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah berkata, "Ata rajulun Rasulullah bil ji'rana." Ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah ketika Rasulullah ada di ji'rana. Ji'rana itu maudhi'un qaribun min Makkah. Ya, Rasulullah ada di Ji'rana, tempat yang dekat sama kota Makkah, selesai perang Hunain. Setelah beliau selesai perang Hunain, hina insirafu min Hunain, ketika beliau pulang dari Hunain setelah bagi-bagi apa? Ghanimah, Rasulullah pulang. Terus di wa fi thawbi Bilal fidho, di bajunya Bilal itu banyak perak-perak. Zaman dulu perak itu berharga. Zaman sekarang tidak begitu berharga, terdegradasi. Ya. Tapi kalau emas masih apa? Masih tetap. Wa Rasulullah yakbidhu minha, Rasulullah mengambil perak-perak itu, dibagikan Rasulullah ke orang-orang, ya. Tiba-tiba ada orang yang ngomong, ketika mungkin enggak puas dengan pemberiannya Nabi, ada yang ngomong, "Ya Muhammad, ijil, hei Muhammad, berlakulah adil." Jadi menganggap Rasulullah enggak bisa adil. Idil. Ya, maka Rasulullah menjawab, "Wailak, celaka kamu. Wa man ya'dil illam akun adil." Kalau aku enggak bisa adil, siapa lagi di muka bumi ini yang berbuat adil? "Laqad khasirta illam akun adil." Sungguh rugi kamu jika aku tidak berbuat adil. Ya. Faqala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, maka ketika mendengar ada orang membantah ucapannya Rasulullah, maka Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Rasulullah, da'ni aqtul hadzal munafiq." Ya Rasulullah, tolong biarkan aku membunuh orang munafik ini. Umar itu paling enggak kuat, atau orang meliti-meliti itu Umar enggak kuat. Ya. Faqala ma'adallah, kata Rasulullah, "Ma'adallah. Bagaimana aku menyuruh membunuhnya wahai Umar? An yatahaddatsun nas anni aqtulu ashabi." Aku khawatir manusia akan menduga bahwa manusia yang enggak ngerti permasalahannya akan mengatakan bahwa Muhammad telah membunuh sahabatnya. Nah, ini ada hubungannya sama hadis Bukhari. Nanti sebagi, nah ini coba tadi itu sudah paham ya. Nah, sekarang saya bawa ke sebuah hadis yang ini dipakai dalil oleh orang Syiah. Dulu sudah saya jelaskan ketika kita belajar hikbah minat tarikh. Nah, dalam pelajaran hikbah minat tarikh dulu sudah saya jelaskan. Jadi ada hadis yang dijadikan dalil oleh orang-orang Syiah bahwa sahabat Nabi itu murtad. Yaitu nanti pada hari kiamat ada umatnya Nabi yang semuanya berbondong-bondong masuk ke telaganya Nabi. Masih ingat kan hadis itu? Sudah sering kita sampaikan. Tiba-tiba ada sebagian di antara umatnya Nabi diapakan? Diusir. Di saat itu Rasulullah mengatakan, "Ya Rabbi, ashabi, ashabi." Dalam riwayat yang lain, "ummati, ummati." Tapi dalam riwayat yang sering kita dengar, "ashabi, ashabi." "Ya Allah, sahabatku, sahabatku." Kemudian dikatakan kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, innaka la tadrima ahdathu ba'daka." "Wahai Muhammad, kamu enggak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu." Dalam riwayat yang lain, "Ma badalu ba'daka." "Wahai Muhammad, kamu enggak tahu apa yang mereka ganti setelah kematianmu." Ya, murtad dari agamamu setelah kematianmu. Ini dijadikan dalil oleh orang-orang Syiah bahwa sahabat Nabi itu ahli bid'ah, kafir. Ya, paham sampai sini? Maka salah satu jawaban yang dipakai oleh Syekh Utsman Al-Khamis hafidhullah, beliau mengatakan ashabi di sini maknanya bukan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya, tapi yang dimaksud di sini adalah orang-orang munafik yang dikenali oleh Nabi. Paham maksudnya? Mana dalilnya itu orang munafik? Dalilnya kisah ini. Rasulullah menamai orang munafik tadi dengan mengatakan, "Aku khawatir manusia akan mengatakan bahwa Muhammad telah apa? Membunuh sahabat." Jelas maksudnya di sini ya.
Jadi maksudnya sahabat itu bukan Abu Bakar, dan kenyataannya Abu Bakar enggak kafir. Justru Abu Bakar malah yang memberantas orang yang murtad. Terus anggaplah itu sahabat yang dimaksud itu dalam hadis itu kafir. Apa Ali enggak masuk? Apa Abu Dzar enggak masuk? Apa Salman Al-Farisi enggak masuk? Bisa dipahami maksudnya ya. Dan ini sudah dibantah oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pelajaran yang bisa dipetik dari materi tadi itu, satu ya, ini hadis menunjukkan cikal bakalnya orang-orang khawarij yang suka mencelah pemimpin, suka khuruj kepada pemimpin. Kalau Rasulullah manusia paling adil di muka bumi, makhluk yang paling adil di jagat raya ini ya Rasulullah, itu saja diprotes ya, diteror, dikatakan tidak adil. Nah, ini cikal bakal khawarij, dan ini juga dalil bagaimana semangatnya Umar bin Khattab dalam membela Rasulullah. Asyidda alal kufar, Umar bin Khattab itu tegas terhadap orang kafir. Jangankan munafik yang manusia gini, setan jadi lari dari Umar bin Khattab ya. Selanjutnya satu lagi ya, mudah-mudahan cukup waktunya, ini lumayan panjang. Oh tidak begitu panjang. Sekarang kisah yang keberapa? Ketiga dalam bab ini. Ini Isya. Cepat banget. Ya sudah, monggo silakan. Taib. Sampai di sini jadi ada dua pembahasan tadi. Mauqifnya Umar bin Khattab dengan Abu Hurairah, dan mauqifnya Umar bin Khattab terhadap orang yang membantah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pendapat Ustaz tentang Syekh Ali Hasan Al-Halabi yang difatwakan Murji'ah? Pertama, perkataan Syekh Ali Al-Halabi hafizahullah tentang masalah iman ya, iman dan amal dan seputarnya, itu seperti perkataan Syekh guru beliau yaitu Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi celaan kepada Syekh Ali Hasan sebenarnya sudah pernah dialamatkan kepada siapa? Syekh Al-Albani. Tapi Syekh Al-Albani itu kan gunung, jabal. Tidak bisa ditendang, tidak bisa ditanduk. Maka mulailah mereka menanduk muridnya. Padahal yang ngasih apa namanya rekomendasi juga Syekh Al-Albani. Dan masalah ini sudah dibahas oleh para ulama. Syekh Utsaimin menyayangkan keluarnya fatwa Lajnah Da'imah. Itu pun keluarnya Lajnah Da'imah, fatwa itu tidak memvonis Syekh Ali Murji', tetapi bukunya beliau dianggap ada pemikiran apa? Murji'. Itu beda loh. Hukum kepada kitab dengan hukum kepada apa? Orangnya. Dan ini Syekh Utsaimin mengatakan, saya termasuk yang menyayangkan keluarnya fatwa itu. Aku ditelepon dari para pemuda yang ada di Amerika dan di Eropa tentang fatwa yang mengatakan Syekh Ali Murji'ah. Kata Al-Imam Al-Utsaimin, faqihnya umat ini, Syekh Utsaimin mengatakan bahwa aku terganggu dengan fatwa itu, dan tidak ada yang ya mengambil manfaat girang bahagia dengan fatwa itu kecuali takfiriyun. Ya, jadi ini adalah takdil dari ulama besar ya yang sezaman zaman beliau. Dan juga Syekh Al-Syekh juga mengatakan bahwa permasalahan antara Syekh Ali Hasan dengan Lajnah Da'imah masalah ilmiah. Jadi tidak mengeluarkan Syekh Ali Hasan Al-Halabi dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan kita tahu sendiri bagaimana kitab-kitab beliau, akidah beliau, dan beliau juga sering diundang oleh lembaga kami, Stai Ali bin Abi Thalib. Dan seingat saya Ustaz Abdurrahman Thayyib hafizullah pernah punya video tentang ini. Antum lihat itu bagus sekali, tentang apa masalah Syekh Ali Hasan yang dituduh apa? Murji'ah. Kemudian bagaimana pandangan Ustaz dengan Ustaz Khalid Bahasa? Sudah terlanjur saya omongkan. Lain kali jangan suruh saya menilai Ustaz lain. Bagaimana pandangan Ustaz dengan Ustaz Khalid Basalamah yang sangat disenangi oleh orang awam dan sering disandingkan dengan Ahlus Sunnah? Saya juga senang, enggak hanya orang apa. Saya juga senang sama beliau. Saya setel kajiannya beliau. Saya mengambil manfaat dari ilmunya beliau. Adapun orang ada salahnya, siapa enggak? Saya ini kalau direkam ini dari awal tadi itu banyak salahnya. Ya. Saya ini saya syuting sendiri gini. Nah, di rumah saya sendiri ini salah satu, salah dua, salah tiga. Cuma mungkin sama enggak ngerti.
Namanya orang di depan kadang salah baca, kepencelit omong. Itu manusia, kalau enggak mau salah jangan pegang mic di rumah meneng gini. Itu enggak salah-salah ente. Ya. Adapun seandainya syarat jadi ustaz enggak boleh salah, ya malaikat aja suruh terjun. Malaikat Jibril langsung ceramah ke depan antum. Orang salah itu otomatis ya, enggak ada yang enggak salah. Tapi bagaimana dia ketika salah? Ketika diingatkan, beliau mau rujuk. Dan ini bukan kapasitas saya itu siapa? Sohir. Saya enggak berhak untuk menilai beliau. Tapi Ustaz Firanda pernah ngomong sama beliau, ya kan? Ustaz-ustaz yang lain ada masalah. Saya pernah dipertemukan dalam satu majelis sama Ustaz Khalid Basalamah dan ada masyayikh. Beliau siap, silakan kalau saya. Waktu di Terawas ada saya Sulaiman seingat saya atau saya yang lain. Beliau kalau saya silakan, telepon nomor saya ada kok. Saya siap untuk merujuk jika saya salah. Enak orangnya, tidak ada masalah. Adapun salah itu wajar, siapa yang enggak salah? Enggak hanya beliau, semua salah, ada ini, ada salahnya. Enggak mungkin benar terus, enggak mungkin. Seandainya dia benar terus, ya jangan jadi manusia, jadi malaikat. Nah, jadi seperti itu. Dan saya waktu ke Palestina dua kali, ketemu seorang pemuda. Pemuda Palestina, masih seperti antum ini, muda-muda gini. Dia tanya ke saya. Dia tahu kalau tahun lalu saya ke sana, dan dia masih ingat saya. Anak muda ini, yang di Masjid Al-Aqsa ini. Terus saya didatangi karena ingat tahun lalu saya datang ke sana, didatangi lagi. Ada Ustadz Indonesia namanya Ustadz Khalid Basalamah. Araf tahu? Arifu tamaman. Dia tanya ke anak. Tahu kenal enggak Ustadz Khalid Basalamah? Ya, kenal-kenali, tak jawab gitu. Tapi pakai bahasa Arab. Na'am araftu jiddan, araftu. Limada? Wah, ada rojul, Masya Allah. Datang ke Filastin, bawa uang, ngasih janda-janda. Anak Sami itu langsung di situ. Di apa namanya, ngasih orang-orang sakit di apa namanya, di rumah sakit. Setiap Ustaz Khalid datang ke Palestina mesti datang ke rumahku, mesti. Kalau beliau datang ke Palestina 10 kali berarti 10 kali itu dia datang ke rumahku. Dia datang ke orang tua anak, ziaraturahim, ngasih anak-anak yatim, bahkan ngasih apa namanya tempat-tempat duduk di orang-orang jumbo di mana? Di Masjid Al-Aqsa. Kalau orang tua kan enggak bisa duduk tuh. Orang tua kan kalau sholat kan kok enggak bisa duduk sih? Orang sholat kalau sudah sepuh kan enggak bisa sholat sambil apa? Berdiri. Itu ada kursi-kursi di antara itu dikirimi sama Ustaz Khalid. Tapi itu juga bukan berarti kemudian beliau maksum, enggak ada yang maksum. Jadi kita harus apa namanya membedakan orang salah dari kalangan ahlu bidah dengan ada orang kepleset dari kalangan apa? Ahlu sunnah. Saya rasa itu perkara yang dimaklumi dan itu nasihat para ulama. Jadi seperti itu ya, wallahu a'lam. Bismillah Ustaz, saya pernah mendengar pernyataan sebagian orang yang meyakini Allah di dalam hati. Allah di dalam hati karena ketidaktahuannya, maka bagaimana seorang bisa dikatakan berakidah wahdatul wujud? Orang seperti itu berarti keluar dari fitrahnya. Hatta Ustaz terkenal yang semua orang Indonesia kenal yang mengatakan Allah tidak di ars, itu aja kalau ngomong begini, Allah Subhanahu wa taala begini dia. Ketika kita dia ngomong itu berdasarkan hawa nafsunya atau karena dia pernah belajar di apa namanya di guru yang mengatakan Allah ada di mana-mana. Tapi ketika tanpa kontrol terus dia menjelaskan sesuatu, dia mesti begini. Berarti ketika dia begini, Allah Subhanahu wa taala berarti dia dibimbing oleh apa? Fitrahnya. Tapi ketika ngomong, dia ikut pelajarannya yang iya apa? Ya, antum tahu maksud saya. Ya sudahlah, alhamdulillah kalau gitu. Maka bagaimana seorang bisa dikatakan wahdatul wujud? Wahdatul wujud adalah keyakinan bahwa Allah itu khulul, Allah menyatu sama hamba, seperti pemikiran Al-Hallaj. Ya. Seperti pemikiran kata wallahu alam kebenarannya yaitu Syekh Siti Jenar yang mengatakan manunggaling kawula Gusti. Ya, itu enggak boleh. Mengatakan Allah adalah aku, aku adalah Allah, ya. Ini pemikiran enggak boleh, pemikiran sesat, ya. Ustaz, apakah boleh mengerjakan puasa dahr? Tidak boleh, haram. Mana dalilnya Rasulullah mengatakan afdalus siyami siyami Dawud, sebaik-baik puasa adalah puasanya Nabi Dawud, sehari puasa sehari tidak. Dan tidak boleh puasa dahar. Puasa dahar itu puasa terus menerus. Ada tiga orang datang ke Nabi, tanya amaliannya Nabi, masih ingat hadis itu? Yang pertama, ya, mereka ketika dikasih tahu amalan Nabi merasa rendah, merasa remeh. Yang pertama mengatakan adapun saya akan sholat sepanjang malam, gak akan tidur-tidur. Yang kedua mengatakan adapun saya akan puasa terus, tidak berbuka. Jadi sekarang besok puasa terus. Yang ketiga, adapun saya tidak mau menikah karena saya khawatir menikah itu akan melalaikan aku dari ibadah.
ketika Rasulullah datang, mereka ditegur keras oleh Nabi, innam ana akhsyakum wa atqakum lillah. Aku adalah orang yang paling takut, orang yang paling bertakwa kepada Allah. Tetapi aku ini kalau malam ya sholat ya tidur. Aku menikahi wanita dan aku sehari puasa, kadang tidak. Ya, jadi puasa dahar tidak boleh. Ya, yang paling tinggi notok puasa apa? Puasa Daud. Jangan lebih dari itu. Jazakallah khair. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sedikit keluar tema. Bagaimana hukumnya khutbah Jumat yang isinya kampanye Pilpres? Tidak usah ya, tidak usah. Jangan ya. Sampaikan ke umat pentingnya tauhid, pentingnya menjaga nikmat aman. Adapun masalah Pilpres sudahlah, jangan dibahas di masjid karena itu menimbulkan fitnah nanti. Orang di depan ini pro kontra faudah. Terjadi fitnah dan seterusnya. Lebih baik sampaikan hal lain yang lebih penting dari itu. Bolehkah kami makmum keluar mencari sholat jamak di masjid yang lain? Ya kalau sudah di situ ya sudah, jangan keluar. Kalau sudah terlanjur di situ, nanti kalau keluar semua rusak nanti malam. Ya sudah terlanjur ya tidak apa-apa, tapi lain kali jangan di tempat yang seperti itu. Ya. Syukran Ustaz, barakallahu fik, wafik warakallah. Sudah selesai semua ya? Oh, sudah selesai. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.